Pada salah satu video saya mengenai drone X3 Pro, saudara Febri R bertanya pada kolom komentar, "Kuat berapa menit bang terbangnya?" Saya belum uji lama terbang maksimalnya. Oleh sebab itu, hari ini saya akan melakukan pengujian lama terbang dari drone X3 Pro atau X3 Max ini ya. Saya akan melakukan dua skenario pengujian, yang satu di dalam ruangan tanpa menggunakan GPS, dan yang kedua saya akan lakukan di luar ruangan dengan mengaktifkan fungsi GPS-nya. Dan kita akan lihat perbandingan dari keduanya ya. Oh ya, perlu saya tambahkan informasi di sini bahwa baterai yang saya gunakan dalam drone ini sudah pernah di-charge kurang lebih di bawah 10 kali ya. Artinya tidak benar-benar fresh ya. Kita langsung saja melakukan pengujian pertama di indoor. Ya. Saya nyalakan remote. Sudah, kita langsung aja GPS off. Ya. Kita mulai. Seperti biasa, counter akan saya letakkan di ujung sini ya. Auto take off. Indikator pada remote sudah menunjukkan 2 bar ya. 50% baterainya. Dia mulai berayun-ayun. Ini mengindikasi baterai sudah mulai lemah. Dan propellernya tidak 100% balance ya. Bahaya. Kenapa ya tadi bergerak liar? Oke. Sudah ada bunyi beep. Mungkin sebentar lagi habis ini. Saya posisikan di lantai yang bersih. Ya. Lampu merah di depan juga sudah mulai klap-klip ya.
mengindikasi baterai sudah mulai lemah. Menit 23 detik. Ya, sekarang kita lakukan pengujian lama terbangnya di outdoor ya. Ini sudah saya hidupkan, keduanya sudah dikoneksi dan sudah dilakukan kalibrasi. Kita tinggal mulai nyalakan arming motor dan take off. Saya biarkan beberapa saat dulu untuk dia merekam posisi home point-nya ya. Jadi kalau nanti baterainya sudah mulai lemah, dia akan kembali ke tempat ini. Oke, sudah cukup saya rasa. Saya majukan dan saya naikkan. Agak jauh. Ya. Tujuan saya supaya nanti kita melihat sama-sama ya, bahwa dia akan melakukan return home saat baterainya sudah mulai lemah ya. Oke, sudah bunyi bip-bip peringatan ya. Nggak tahu nih, apakah dia akan otomatis return home atau enggak nih. Kalau tidak otomatis return home, kemungkinan dia akan auto landing nih. Saya harus jaga-jaga supaya dia tidak landingnya ke tempat-tempat yang becek ya. Kebetulan tadi hari hampir baru hujan. Tidak RTH ya. Waduh. Dia kemungkinan dia auto landing. Gak apa-apa, nanti kita tinggal ambil aja di sana. Cuma mudah-mudahan ya itu tidak landing di tempat yang basah ya. Ya, di sini
bisa kita lihat ya, kalau baterainya sudah 1 bar. Cuma saya nggak tahu kenapa dia belum return to home ya. Ya. Mudah-mudahan tidak jatuh di tempat yang basah aja. Melakukan proses return of home ya, dia kembali ke tempat kita. Oke. 23 menit 59 detik. Ya, demikian hasil uji lama terbang drone X3 Pro atau X3 Max baik di indoor maupun outdoor yang hasilnya kurang lebih sama, yakni di sekitar 23 menitan, bahkan nyaris 24 menit ya. Angka ini berada di 85% dari yang digembar-gemborkan iklan produknya, yakni 28 menit. Tapi mengingat CC atau charging cycle atau jumlah pengisian baterai yang saya punya ini mungkin sudah lebih dari 5 kali dan masih di bawah 10 kali mungkin ya. Bagi saya pencapaian di atas 20 menit hovering ini sungguh luar biasa. Mengingat drone buatan ROX ini merupakan drone brushless ber-GPS yang paling murah yang ada di pasaran pada saat ini. Demikian pula harga baterainya yang hanya berkisar antara 250 sampai 300 ribuan. Untuk harga terkini bisa lihat pada link yang saya cantumkan di deskripsi video ya. Terlepas dari adanya kekurangan tidak adanya slot memori untuk kameranya, serta kamera yang belum bergimbal, saya acungkan 2 jempol untuk drone X3 Pro atau X3 Max yang keren ini. Demikian video dari saya, terima kasih sudah menyaksikannya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga, mohon pamit.